merupakan himpunan mahasiswa antropologi sebagai perantara mahasiswa dan birokrasi kampus yang memiliki fungsi dan peran sebagai wadah bagi mahasiswa untuk berproses dan menciptakan inovasi dalam pembangunan antropologi ke depannya. Tujuan HIMA yang pertama adalah pertama sebagai sarana berorganisasi, yang kedua sebagai wadah dalam menyalurkan kreativitas dan bakat baik akademik maupun non-akademik. Selain itu, dari tujuan tersebut juga dapat menghasilkan sebuah program kerja dari tujuan tersebut. Peran dan fungsi dari Sekretaris HIMA Antropologi 2016 yaitu menjembatani antara HIMA Antropologi 2016 dengan birokrasi serta berkecimpung dalam hal surat-menyurat, terus membuat schedule dan proposal dalam kegiatan HIMA itu sendiri. Peran dari Bendahara HIMA Antropologi 2016 ini adalah mengatur keluar masuknya uang yang akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang ada dalam proker HIMA 2016. Dari divisi seni dan budaya di sini adalah untuk sebagai wadah untuk mewadahi untuk kreativitas dari mahasiswa antropologi dalam hal seni dan budaya. Perinfo adalah untuk menjembatani antara mahasiswa, HIMA, dan kampus untuk saling bersinergi dalam mewujudkan antropologi yang lebih baik. Tugas dari divisi keolahragaan adalah membuat suatu kegiatan kebugaran bagi mahasiswa antropologi, demi terwujudnya antropologi yang sehat. Ajak seluruh mahasiswa antropologi untuk terjun langsung kepada masyarakat dan melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Divisi keilmuan dalam HIMA Antropologi merupakan sebuah divisi yang mewadahi mahasiswa antropologi dalam mengembangkan potensi-potensi keilmuannya terkait dengan ilmu antropologi dengan beberapa kegiatan yang telah disusun oleh divisi keilmuan. Divisi kewirausahaan adalah untuk mengumpulkan data dan memasukkan bagi HIMA Antropologi 2016 dengan proker-proker yang akan dikerjakan mendatang. Divisi DKI sendiri yaitu untuk menginformasikan antara jaringan kerabatan antropologi Indonesia dengan kerabat di UNED, dan begitu juga sebaliknya, menginformasikan antara kerabat di UNER dengan jaringan kerabatan antropologi seluruh Indonesia. Yaitu sebuah terobosan baru dari HIMA Antropologi 2016 yang bertujuan untuk meninjau dan mengevaluasi kinerja dari tiap divisi di HIMA Antropologi 2016. Kami, HIMA Antropologi 2016, kami tunggu. Pak, kami tunggu kalian.